Mas Roy, mau ngapain dia nelfonnya? Halo, kenapa Mas? Saya butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Kamu datang aja dulu ke rumah sakit Cakrawala. Nanti kalau udah sampai sini baru saya jelasin ke kamu. Tunggu. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu? Pokoknya kamu datang aja dulu. Mas, kamu ngomong yang jelas dong. Kenapa? Ada apa sih? Citra, saya mohon sama kamu. Saya mohon. Kayaknya Citra gak mau nolongin saya ini. Dia masih kesel banget sama saya. Mas Roy, kenapa sih? Tapi jangan-jangan dia butuh bantuan aku. Dateng gak ya? Maaf Tante, tadi aku gak sengaja dengar. Kalau menurut aku sih mendingan Tante pergi aja. Siapa tahu kan emang lagi butuh bantuan Tante. Iya ya. Ya udah, tunggu Tante ambil tas. Sebaiknya aku langsung hapus aja WA-nya, biar gak ketahuan sama Tante Citra. Dia nyuruh Tante Citra buat usir aku. Aku harus langsung hapus WA dari Om Ramos, supaya Tante Citra gak tahu kalau aku WA-an sama calon suaminya. Kita berangkat dulu ya. Iya Tante. Kamu gak apa-apa kan? Di apartemen sendirian aman? Aman kok. Nanti kalau Tante udah mau pulang, kabarin aku aja ya. Siapa tahu aku bisa jemput. Thank you, iya. Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya, Tante juga ya. Kamu baik banget. Perhatian. Sayang lagi sama Tante. Thank you ya. Iya. Yaudah, hati-hati Tante jalan. Iya, bye. Yes, aku bisa berduaan sama Om Lemos di sini.